kegiatan hari ini kita melakukan penegakan kanker nomor 10 tahun 2013 tentang penataan dan penegakan kelima ya, untuk pasal 21 bahwa tidak boleh berjualan di atas trotoar atau di badan jalan, dan terutama bagi PKL yang dibiarkan sehingga barang jualannya tidak dipergunakan dan dibiarkan, itu dengan terbanggar ya tidak terurus. Nah, kita akan tertibkan para PKL-PKL seperti ini. Ya, artinya ini mengganggu estetika ya, karena tidak aktifnya itu berjualan. Kecuali kalau memang aktif berjualan, nah kita ada kebijakan lain. Ini karena berdasarkan peraturan daerah yang ada, sehingga kita perlu menertibkan. Kita sudah melalui himbauan ya, jadi himbauan pertama, himbauan kedua, sampai dengan himbauan ketiga. Dilanjut dengan peringatan, nah peringatan ke satu, kedua, ketiga. Ini sudah kumulatif hampir 1 bulan, ya memang tidak diusahakan. Dan keberdayaan PKL ini hampir 1 tahun tidak aktif, ya kita harus segera kita tertibkan. Khusus untuk para PKL, terutama yang di zona merah, yang kita tekankan agar para PKL yang berada di zona merah tidak lagi berjualan di fasilitas umum yang sifatnya memang dilarang. Khusus untuk yang di luar zona merah, itu tidak boleh menggunakan trotoar ataupun badan jalan. Nah, jadi ada di kota ini tidak ada fasilitas untuk PKL yang memang diizinkan ya, tetapi kita memberikan ada beberapa yang memang kita berikan kebijakan yang sifatnya tidak mengganggu terhadap fasilitas umum dan terhadap fasilitas lalu lintas. Zona merah ada Jalan Perintis Kemerdekaan, ada Surya Kencana, Marta Dinata, Samsudin, Jenal Jaksa, dan Jalan Perpustakaan, dan Jalan Siliwangi.